Sahabat semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Artis Update. Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terupdate dari para selebritis tanah air. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate untuk kalian semua setiap harinya ya para sahabat ya. Oke, lanjut nih para sahabat, di siang hari ini ada berita mengejutkan yang datangnya dari Ayu Ting Ting nih para sahabat ya. Pasalnya nih, Denny Sumargo mengatakan bahwa Ayu Ting Ting memang sudah mempunyai pasangan. Tapi di situ secara tidak langsung Denny Sumargo menjelaskan bahwa pasangan Ayu Ting Ting ini nggak pulang-pulang nih para sahabat ya. Wah, bener atau enggak nih para sahabat ya? Langsung saja ya kita cek kebenarannya di salah satu akun Instagramnya milik Fans Asia, di mana akun tersebut merepost kembali sebuah cuplikan video saat Denny Sumargo collab bareng di channel YouTube-nya Ayu Ting Ting. Di situ kita lihat ya para sahabat ya, Denny dan Ayu Ting Ting memang collab beberapa waktu yang lalu, collab bersama dengan Denny Sumargo. Dan di situ Denny Sumargo mengatakan hal yang tidak wajar. Denny mengatakan bahwa suami atau pasangan Ayu Ting Ting ini nggak pulang-pulang. Wah, berarti memang benar ya, Ayu Ting Ting memang sudah mempunyai pasangan. Dan pasangan yang nggak pulang-pulang itu siapa nih para sahabat? Apakah yang dimaksud dengan Denny Sumargo adalah Syahir Zack? Dan apakah Denny juga mengetahui kisah cinta Ayu Ting Ting bersama dengan Syahir Zack? Kita lihat ya para sahabat ya, di situ ada sebuah caption yang mengatakan, dulu memang jarang pulang karena kerja cari duit, dan sekarang belahan hatinya sudah ngumpul bareng bersama Neng, cuma ngumpet melulu, alergi dengan kamera. Bisa jadi takut ama yang sering ngintilin datang terus buat misahin mereka karena gak suka, jadi lebih baik ngumpet tapi nyaman dan adem tuh. Ayu di brownies pakai barang couple tuh kemarin, jam tangan Rolex yang dibeli Mei tahun 2016 di Jakarta, dan juga pakai sepatu couple yang sudah lama dipakai, yaitu akhir tahun 2016 saat off air ke Surabaya, dan Sya kelihatan pakai di PB tahun 2014. Masih awet ya sampai sekarang, sama kayak cinta sejatinya Asya, awet kokoh. Lihat gaya Asya megang HP dan jam tangan dengan gaya yang sama tuh. Intip-intip lagi nih, Ruci dapat endorse lagi baju harian yang bisa buat jalan, walaupun bilang baby Anaya udah 2 bulan, tapi mana tuh foto baby Anaya, nggak ada ya? Iyalah nggak ada, kan bukan baby manusia tapi baby hiu, baby shark. Kalau benar babynya manusia, keluarin dong, tapi jangan editan. Dan jangan nyolong foto baby orang. Lalu bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya? Tulis di kolom komentar ya, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.